Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan membincangkan topik elektrik. Adakah anda tahu apakah itu elektrik? Ya, bagus. Anda telah mempelajari elektrik di tahun 2. Kita boleh menggunakan mentol, bateri dan wayar penyambung untuk membina suatu litar yang lengkap. Apakah yang menyebabkan mentol menyala dengan lebih terang atau malap? Nyalaan mentol itu akan menjadi cerah apabila banyak bateri digunakan. Ini kerana lebih banyak arus elektrik mengalir dalam litar apabila lebih banyak bateri digunakan. Jika lebih banyak mentol digunakan pada litar, semua mentol akan malap. Adakah anda tahu apakah jenis bahan yang mengalirkan arus elektrik? Contohnya, pembaris logam, klip kertas, paku, jarum, cincin emas, dan sudu keluli. Semua bahan logam mengalirkan arus elektrik. Bahan itu disebut konduktor. Mentol akan menyala apabila bahan itu disambungkan pada litar. Bahan bukan konduktor seperti sudu plastik, pembaris kayu, gelang getah, butang plastik tidak mengalirkan arus elektrik.
mentol tidak akan menyala. Gambar lita yang disambungkan dengan bahan bukan konduktor. Pernahkah anda melihat Swiss? Ya, bagus. Kita biasa jumpa Swiss di rumah. Apakah kegunaan Swiss? Swiss digunakan untuk melengkapkan atau memutuskan lita. Apabila Swiss dimatikan, lita adalah tidak lengkap. Ini menunjukkan arus elektrik tidak mengalir. Mentol tidak menyala. Apabila Swiss dihidupkan, litar adalah lengkap. Arus elektrik mengalir dan mentol akan menyala. Jika lebih banyak bateri digunakan dalam litar, mentol menyala dengan lebih cerah. Bahan yang mengalirkan arus elektrik disebut konduktor. Swiss digunakan untuk melengkapkan dan memutuskan litar. Baiklah, pelajaran kita sampai di sini. Cikgu berharap anda semua telah dapat membezakan di antara bahan konduktor dengan bahan bukan konduktor serta kegunaan Swiss. Sekian, selamat maju jaya.